sayang. Mati-mati lampu, ya sayang. Ya, ambilin bunda paper dong. Oke. Mati-mati lampu, ya sayang. Mati-mati lampu, ya sayang. Nih. Buat apa ini? Paper kan, kertas. Masya Allah, ayah. Paper merica, ya. Bukan paper kertas. Lama-lama nanti bunda panggilin juga mentor bahasa Inggris. Iya apa-apa, tapi yang bule ya, cantik yang cantik. Berani ya, fotokopi dulu tuh muka. Ralia, PR kemarin udah dinilai sama Bu Guru belum? Udah, Bun. Mana? Coba bawa sini. Bun, kepala ayah tiba-tiba agak pusing. Ayah mau tidur dulu ya. Ntar kalau Pak RT kesini bangunin ayah. Tua mah gitu, dikit-dikit pusing, pusing. Kenapa bunda jadi joget ya? Tunggu ya, bunda cek nilainya. Tuh kan, Masya Allah. Kenapa nilainya kecil? Kalau kecil, di zoom aja bun, biar gede. Masya Allah, Ralia. Udah-udah, mulai besok pokoknya bunda panggilin mentor bahasa Inggris fix. Ini keluarga gak ada Inggris. Bulenya yang cewek ya, bun, gurunya. Itu kepala mau dibikin tambah puyeng apa gimana? Enggak, ke kamar. Kita dulu ya, ke kamar dulu. Bikin tambah puyeng apa gimana? Bun, bule cowok yang ganteng ya? Eh? Ini lagi kecil-kecil udah ganteng-ganteng. Kalau ganteng lumayan juga ya, buat gugurin rumah. Berarti itu kadang-kadang emang anak aku tuh pinter juga ya. Lumayan seger gitu kan. Ya? Kok jam segini tidur? Akhir-akhir ini ayah suka sakit kepala sayang. Ya udah, kalau suka dilanjutin aja. Iya, kok bisa suka? Kok bisa ya? Kepalaku makin migrasi mikirin. Kok migrasi? Bodoh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bentar. Kok lari? Ini, Pak. Hah? Apa ini? Daun kelor. Daun kelor? Jelas-jelas uang. Eh, Pak RT, sini masuk, Pak. Masuk. Baru kenal udah minta masuk. Ah, udah Ralia, itu suruh Pak RT masuk dulu. Oh, Pak RT. Aku kira orang minta sumbangan. Kadang-kadang juga gitu, kalau lagi kerja bakti ya minta sumbangan juga. Pak RT, ayo masuk dulu. Masuk, Pak. Iya, besar juga ini. Lagi masak ya, Bu? Oh, iya, biasa. Sini duduk, Pak. Iya, kecium baunya. Bapak, ada? Oh, ada. Nanti saya panggilin. Ralia, temenin Pak RT. Dulu duduk di sini, oke? Ya, tunggu ya, Pak. Ya. Kayaknya adik lagi santai nih ya. Iya, Om. Harus rajin belajar biar pinter. Kalau udah pinter? Biar sukses. Kalau udah sukses? Biar kaya lah. Kalau udah kaya? Nanya lagi, kalau udah kaya kan bisa beli rumah yang besar. Kalau bisa beli rumah yang besar? Ya biar bisa santai-santai gitu kan. Nanya terus anaknya, Pak. Nggak habis-habis. Ini aku lagi lupain, Om. Oh, iya lagi nyantai. Salah ngomong sama anak-anak ini ya. Gini aja lah, gini. Kalau cita-cita Ralia apa?
YouTuber. Nah, anak-anak cita-citanya kok YouTuber? Nggak ada cita-cita yang lain? Ada. Apa? Selebgram. Ada, yang sama aja, selebgram sama YouTuber. Ini siapa yang ngajarin? Aduh, tapi ya udahlah, apapun cita-citanya harus dikejar. Asya. Nah, asya. Pak RT, baru bangun, Pak. Iya, air-air ini suka sakit kepala, Pak. Wah, sama. Kemarin aku suka diare. Bapak-bapak kok suka penyakit? Kenapa, Sek? Hah? Gak apa-apa kok. Dah, lanjut deh. Aduh. Pak RT, sampai repot-repot kemari itu ada apa loh ini? Enggak, ini kan Mas nih sebagai warga baru di sini, saya sebagai RT kan wajib silaturahmi. Oh iya, bener sih, Pak. Bisa Pak RT ini. Tolong bisikin sama ayah, makanan udah ready, tapi cuma 3 porsi, ya. Jadi jangan nawarin Pak RT. Oke. Laksana. Banyak peliharaan, Pak, sekarang, Pak? Oh iya, burung biasa. Oh, bung buyu. Ada. Ayah. Pinter, Pak, ini anaknya. Gemes saya. Oh. Ikut bapaknya, Pak. Cita-cita selebgram. Ayah, hah? Ayah mau ngomong. Oh, iya. Ngomong apa, saya? Jangan bisik-bisik dong. Saya mau membiasakan anak ngomong terbuka. Iya. Biar nggak introvert di gedenya. Kayak saya introvert. Iya. Bisa aja. Nggak apa-apa, ngomong aja. Bunda ngomong, makanan udah siap. Cuma 3 porsi, Pak RT nggak usah ditawarin. Nggak apa-apa, aku pakai headset nggak denger. Kalau gitu, kamu bisik-bisik aja, saya. Ya udah, kalau gitu aku cabut aja lah, Pak. Iya, kalau gitu pintunya di depan, Pak RT. Pak RT, makasih ya. Nggak jelas ini. Main-main lagi, Pak. Ralia, Ralia kan sekarang udah besar. Harus makin giat belajarnya, rajin gitu. Jangan nonton YouTube mulu. Bun, kalau jadi penulis harus rajin nulis ya? Ya iyalah. Kalau mau jadi YouTuber, ya harus sering nonton YouTube. Ya Allah, ada aja ya jawaban kamu ya. Kalau rajin main games, jadi gamers. Terserah-serah, pokoknya Ralia harus rajin belajar supaya nilai-nilai Ralia bagus. Terus ayah sama bunda kan bangga. Bangga. Ibu-ibu tetangga bangga juga gak ya? Pokoknya apapun impian kamu, kejar. Nah, makanya abis makan ini langsung mau kemana? Mengejar mimpi. Ayah bangga sama Ralia. Bunda. Oh iya, sama cetakannya anakku. Gimana sayang? Ngomongnya tadi mau belajar, taunya malah tidur ya. Ya Allah. Belajar. Hey. Tadi katanya suruh kejar mimpi. Ini lagi ku kejar. Nah gitu konsepnya, Ralia. Mati-mati lampu, ya sayang. Ya? Bun. Panggilin bunda. Panggilin. Oh, panggil. Roll and action. Udah kalau suka lanjutin aja. Kalau saya? Roll and action. Ini adik Ralia kayaknya lagi santai nih ya. Iya om. Harus rajin belajar, iya kan? Ya pinter. Gue ngomong ya? Iya. Oh iya. Ya. Harus rajin belajar biar pintar. Kalau udah pintar,
kalau udah pintar biar kok gue ngeblank lah. Ternyata anak sulit. Gue lawannya Ralia susah. Roll and action. Ngomongnya tadi mau belajar, sekarang malah tidur. Ayo belajar ya Ralia. Hey. Lupa. Pinter nih anaknya Pak Gemes saya. Salah nurun bapaknya. Ayah Ralia mau ngomong. Yes. 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 Ayo tuh cewek. Yuk. Yuk, go.